Okay. Okay. Saya baru sampai ke Teluk Intai. Saya recommend river cruise. Dia ada package A, package B dan package C dan D. C dan D. Untuk explore Sungai Perak. Ada Pulau Bangau, penemuan terbaru yang paling awesome sekali, paling super adalah Pulau Bangau. Pulau Bangau yang memang sangat terbaik lah. Dalam banyak-banyak sungai, saya rasa saya explore sungai di dalam kat Malaysia ni, saya rasa Sungai Perak ni adalah memang terbaik. Apa perasaan? Perasaan saya sangat teruja. Terujalah. Excited lah kan. Tengok bangau pulang dengan terbang berapa tinggi. Berapa ekor? Anggaran tadi estimate dalam 40,000 bangau yang landed dekat satu pulau. Ada beberapa jenis lah. Tapi kebanyakannya ada jenis yang putih, hitam, purple kan. Lepas tu dia ada datang daripada Kuala Selangor, dari arah sini, dan ada yang datang daripada arah sana, daripada Perak. Dia sawah-sawah padi Perak, dia lepas makan dia balik petang. Yang paling bestnya bangau ni bila dia mengikut cahaya. Kalau matahari tu belum terbenam, keadaan matahari tu tinggi lagi, dia burung bangau ni akan terbang tinggi. So bila matahari dah nak terbenam, dia akan terbang rendah. Sebabnya? Sebab burung dia tengok flashback daripada air. Dan burung bangau ni dia lebih kepada pantulan matahari cahaya. Terima kasih banyak-banyak. Perak dekat Teluk Intai. Apa lagi selain Sungai Perak? Selain Sungai Perak apa lagi kata? Yang ada ni apa? Ni lah. Menara Condong. Tapi belum pergi lagi. Belum pergi, kejap lagi pergi ya. Malam ada apa dekat sungai? Malam ni di restoran di apa, di TT kan? Di Apong. Apa? Restoran di Apong. Boleh rasa mi kari, gado-gado, nasi lemak. Tadi klik-klik ada tak? Klik-klik. Tadi ada. Kita pergi klik-klik. Tapi tak belum gelap lagi kan? Klik-klik dah. Lah, tapi nampaklah. Okey. Okey, terima kasih. Kalau